daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata al-mayyit tahdhuruhu al-malaikah. Satu orang yang nak mati dia akan dihadiri oleh malaikat Allah. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita dekat kita satu benda yang berapa ramai adik-beradik kita dan berapa ramai daripada jiran tetangga kita dan berapa ramai daripada kawan rakan kita yang dah lalui benda ni. Dan hadis ni nak cerita satu benda yang kita akan lalui satu hari nanti. Nabi kata al-mayyit, satu orang yang mati tahdhuruhul malaikah, dia akan bermula dengan proses malaikat maut mai dekat dia. Fa idza kana ar-rajul salihan, Nabi kata kalau orang yang nak mati itu satu orang yang saleh, satu orang baik, satu orang yang bagus, satu orang yang masa hidup di atas dunia dia taat Allah Subhanahu wa taala. Qalu, malaikat maut yang mai dekat dia di detik-detik akhir hidup dia ni, malaikat kata dekat dia, ukhruji ayyatuhan nafsut tayyibah. Malaikat kata, wahai nyawa yang baik-baik, keluarlah kamu. Kanat fil jasadit tayyib, kamu adalah dulunya duduk di dalam jasad yang baik-baik. Ukhruji hamidah, malaikat kata keluarlah roh dalam keadaan terpuji. Wa abshiri bi rauhin wa raihan, malaikat kata bergembiralah kamu dengan wangi-wangian yang nyaman. Wa rabbin ghairi ghadban, dan keluarlah kamu dalam keadaan Tuhan tidak marah kepada kamu. Fala yazalu yuqalu laha zalik hatta takhruj, malaikat sambil nak cabut nyawa sambil duk kata benda ni, sambil dia kata, sambil dia kata, sambil dia kata, sehinggalah nyawa terlucut keluar. Ni kalau orang baik. Kalau orang yang masa hidup atas dunia, dia kenal Allah Tuhan dia. Kalau orang ni masa hidup atas dunia, dia tahu Nabi itu pimpinan dan contoh teladan dia. Kalau orang ni masa hidup di atas dunia, celik mata pagi sampai pejam mata malam nak tidur, dia tak buat benda yang tak elok, melainkan yang elok-elok. Kalau begini keadaan orang yang nak mati ni, malaikat sambil duk tarik nyawa keluar, sambil duk kata dekat dia, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai nyawa yang baik, yang duduk di dalam badan yang baik-baik, keluarlah kamu dalam keadaan hamidah, dalam keadaan terpuji, dan bergembiralah kamu bahawa nyawa kamu akan keluar dalam keadaan wangi dan nyaman. Malaikat kata, malaikat kata, malaikat kata, hatta takhruj, sehinggalah nyawa terlucut keluar daripada badan. Summa yu'raju biha ila as-sama', Nabi kata malaikat irin roh orang yang baik-baik ni naik ke langit Allah Subhanahu wa taala. Fayuftahu laha, bila sampai saja di pintu langit, dibuka pintu langit. Fayuqal, malaikat yang jaga langit tanya, man haza, roh siapa ini, siapa punya roh ni? Fayaqulun, malaikat yang escort, malaikat yang irin roh ni jawab, fulan, dia kata dia ni adalah sipolan-sipolan. Dia ni, dia sebut nama kita. Bila sebut aja, fayuqal, kata malaikat penjaga langit,
marhaban bin nafsi tayyibah. Selamat datang wahai nyawa orang yang baik-baik. Kanat fil jasadit tayyib. Aku tahu hang dulu duduk di dalam badan yang baik-baik. Udkhuli hamidah. Malaikat penjaga langit kata masuklah ke dalam rahmat Allah dalam keadaan terpuji. Wa abshiri biraihin wa raihan. Bergembiralah kamu dengan roh yang akan menjadi wangi. Wa rabbin ghairi ghadban. Dan kamu disambut oleh Allah dalam keadaan Allah tidak murka kepada kamu. Fala yazalu yuqalu laha zalika hatta yuntaha biha ila as-sama' allati fiha Allahu 'azza wa jalla. Malaikat pengiring dan juga malaikat penjaga langit irin roh orang yang baik-baik ni sambil duk sebut benda tu. Selamat datang wahai roh yang baik-baik daripada tubuh badan yang baik-baik. Selamat datang roh yang keluar daripada jasad dalam keadaan terpuji. Selamat datang wahai roh yang akan dijadikan wangi. Selamat datang wahai roh yang disambut Allah dalam keadaan Allah tidak marah kepada kamu. Sehinggalah sampai di sisi Allah Azza wa Jal. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iza kana ar-rajul as-su. Kalau sekiranya yang nak mati itu satu laki-laki jahat. Satu laki-laki yang masa hidup di atas dunia tidak terima kasih kepada Allah. Allah bagi dia nyawa, Allah bagi dia sehat, Allah bagi dia keluarga, Allah bagi dia limpahan nikmat, Allah bagi dekat dia harta benda, Allah bagi dekat dia anak pinak yang berjaya, Allah bagi dekat dia segala kerja yang menjadi, Allah bagi semua ni dekat dia, dia derhaka Allah Subhanahu wa taala. Bila mati saja dia ni, wa idza kana ar-rajulu su. Nabi kata apabila yang mati itu orang begitu, orang yang jahat masa di atas dunia, qal, kata malaikat maut yang nak cabut nyawa, ukhruji ayyatuhan nafsul khabisa, keluar wahai roh yang keji, terbit keluar daripada badan ni wahai roh yang jahat. Kanat fil jasadil khabis, sebelum ni pun kamu duduk di dalam badan yang jahat. Ukhruji zamimah, keluar kamu dalam keadaan kamu terhina di sisi Allah. Wa abshiri bihamimin wa ghassaqin wa akhara min shaklihi azwaj. Kata malaikat maut, keluar kamu dalam keadaan kamu akan disambut dengan hamim, dengan air hangat. Wa ghassaq, dalam keadaan kamu akan diberi minum dengan ghassaq, dengan nanah busuk daripada penghuni neraka. Fala yazalu yuqalu laha zalik. Malaikat maut sambil duk rentap nyawa, sambil duk kata benda tu dekat dia, duk kata dekat dia, duk kata dekat dia, hatta takhruj, sampai nyawa telucuk keluar habis daripada badan dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini hadis sahih. Riwayat Imam Ibnu Majah. Dikatakan hadis ini sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Maknanya apa yang kita baca pada malam ni adalah benda yang duk jadi hari-hari dan akan jadi kepada kita satu hari nanti. Berapa banyak kematian yang mata kita tengok sebelum ni? Tahukah kita kata orang hendak mati tu lalui benda ni? Tahukah kita kata orang hendak mati depan mata kita tu nampak macam relax sampai habis nyawa? Kita tahu kada bergelutnya dia nak terkeluar nyawa tu, bergelut dia. Dengan suara malaikat dok mai dekat dia, kalau dia orang yang baik-baik macam yang mula tadi. Kalau dia orang yang bermasalah macam hak baru kita baca tadi. Tahukah kita mana satu yang duk kena dekat dia yang nak terkeluar nyawa ni?
Dan tahukah kita hak mana satu antara dua ni yang nak jadi habuan kita di akhir umur kita nanti? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, roh orang yang tidak baik, summa yu'raju biha ila sama, dibawa naik ke langit, fala yuftahu laha, pintu langit tidak dibuka. Bila sampai di langit, pintu langit tidak dibuka. Fayuqal man haza, malaikat jaga langit tanya, siapa dia ni yang mati ni? Fayuqal fulan, malaikat yang mengiringi bagi tahu yang mati ni ialah nama sekian-sekian. Fayuqal la marhaban bin nafsil khabisah, malaikat jaga langit kata, tidak ada ucapan selamat datang kepada nyawa yang keji ini. Kanat fil jasadil khabis, padan dengan dia di atas dunia dulu, duduk di dalam tubuh badan yang keji. Irji'i zamimah, malaikat jaga pintu langit kata, bawa mayat, bawa roh dia ni balik ke dunia dalam keadaan zamimah, dalam keadaan terhina. Fa innaha la tuftahu laki abwabus sama, kerana pintu langit tidak akan dibuka kepada dia. Fa yursalu biha minas sama, maka dibawa turun roh itu daripada langit, dibawa turun ke bumi. Summa tasiru ilal qabri, balik dia ke dalam kubur dia tadi. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Ibn Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini benda yang kita akan lalui. Soal agama bukan soal isi masa lapang, yang ni kita nak kena faham. Soal menghadiri kuliah agama bukan syok-syok. Soal kita nak mai, kita nak attend majlis pengajian ni, bukan soal tak ada kerja apa malam ni kita mai. Tapi soal hadir ke majlis Quran dan hadis Nabi ini adalah soal yang compulsory. Satu soal yang wajib kita mesti kena mai. Pasal apa? Pasal bila kita mai, kita dengar, baru kita beringat diri kita. Tak mai tak ingat tuan-tuan. Duk di rumah dengan duk tengok TV ni tak ingat. Dalam pada duk mai pun tak ingat. Boleh bayangkah orang tak mai? Tentu boleh bayangkah orang yang tak peduli hal agama. Tak pedulinya dia ni sampai ke tahap anak bini nak tutup aurat kadak ke, nak semayang kadak ke, dia tak peduli. Yang dia peduli dalam dunia ni apa dia? Duit nak kena ada. Yang dia peduli dalam dunia ni apa? Anak dia kena mengaji tinggi, anak dia kena keluar, anak dia kena dapat jawatan istimewa, anak dia kena berpendapatan tinggi. Yang dia peduli atas dunia ni ialah dunia ni. Tahukah dia benda hak kita baca ni dia akan lalui menjelang akhir hayat dia nanti? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berapa banyak manusia termasuk umat dulu yang tidak pernah ambil peduli kepada ingatan nabi-nabi mereka. Dalam Quran, dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumih lillazina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun fa'aqaru an-naqah wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya salih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin fa'akhazathum rajfah fa'asbahu fi darihim jathimin fatawalla anhum wa qala ya qawm
laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Shadaqallahul azim. Al-A'raf 75-79. Ini satu coretan cerita tentang umat Nabi Saleh. Tuhan kata apa? Bila Nabi Saleh seru kaum dia. Kaum dia nama apa? Kaum Samud. Apa istimewa kaum Nabi Saleh? Mereka sangat handal dalam bidang arkitektur. Mereka mampu tebuk gunung batu pejai jadikan rumah kediaman mewah. Kebolehan itu siapa bagi? Allah bagi. Sesuai dengan kebolehan Allah bagi, bila Allah hantar mai satu Nabi, ikutlah Nabi itu sebagai tanda terima kasih. Mereka tolak dakwah Nabi Saleh. Ayat yang kita baca ni cerita penolakan kaum Samud terhadap Nabi Saleh. Qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumihi lillazina istud'ifu liman amana minhum. Dan berkata al-mala'u, orang besar-besar, orang kaya-kaya daripada kalangan umat Nabi Saleh, yang mereka ini allazina istakbaru min qaumih, depa ni adalah orang yang takabur daripada kalangan kaum Nabi Saleh. Depa kata kepada siapa? Lillazina istud'ifu liman amana minhum. Depa kata kepada orang-orang yang daif-daif yang ikut Nabi Saleh. Dia memang benda ni dah jadi sunnatullah. Sudah menjadi satu yang lumrah. Biasanya yang minat agama ni orang yang daif-daif, biasanya begitu. Bukan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan zaman umat dulu-dulu serupa. Yang ikut nabi-nabi ni biasanya hak ramai ni hak susah. Biasanya yang tak mau ikut agama ni biasanya hak senang. Sepatutnya hak senang ni kena ikut. Pasal apa? Pasal dia dapat kesenangan. Tak, dia terbalik. Nikmat dia timba ambil daripada Allah, dia lawan Allah. Ya, hak susah ni yang Allah tak bagi nikmat ni, punya bersyukur kepada Allah atas nikmat sikit yang ada. Benda ni sunnatullah. Bukan kata tak ada orang yang besar-besar, orang yang kaya-kaya mau agama. Bukan kata tak ada. Ada, tapi tak ramai. Bukan kata tak ada orang yang miskin, susah ni, yang menentang agama. Bukan kata tak ada. Ada, tetapi tak ramai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala cerita tentang kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Golongan al-mala'u, golongan kaya-kaya yang berkedudukan, yang besar, yang banyak harta, yang ada pengaruh dan sebagainya, diperkata kepada orang yang ikut Nabi Saleh, orang-orang yang da'if-da'if ini, at'alamuna anna salihan mursalun min rabbih, diperkata sambil mengejek, hamba tahu tak kata Nabi Saleh ini utusan Allah, yang diutus oleh Allah? Cara tanya tu mengejek. Ni hampa duk ikut Saleh kan? Hampa tahu tak? Hampa tahu tak kata Saleh ni Nabi utusan Allah? Hampa tahu? Tanya tu, tanya perli. Qalu, jawab geng yang ikut Nabi Saleh, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami dengan utusan yang Allah hantar mai, kami beriman. Depa clear cut. Direct depa bagi tahu, kami beriman dengan Nabi Saleh yang Allah hantar mai. Qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Oh, baguslah dia kata. Kami tak beriman dengan benda yang hampa beriman. Hampa percaya Allah, hampa percaya Nabi Saleh, kami tak. Hampa ikut apa yang Saleh kata, kami tak. Hampa terima Saleh sebagai Nabi, kami tak. Dengan angkuh, dengan sombong, dengan takabur, pergi bercakap dekat orang yang ikut Nabi Saleh.
fa'aqarun naqah wa'atau an amri rabbihim. Serentak dengan itu, unta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh daripada Bismillah. Sudah kita ada baca dalam Quran, dalam surah pendek, Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Kadzabat Tsamudu bitaghwaha idzam ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wasuqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Surah Asy-Syams. Kita selalu baca, kita tak tahu makna apa. Dalam ayat tu Tuhan cerita apa? Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Tsamud mendustakan Nabi Saleh. Dan mereka mendustakan Nabi Saleh itu dalam keadaan tagha, dalam keadaan melampaui batas. Tolak agama ni macam-macam. Ada tolak agama, dia tolak lagu tu aja. Ada tolak agama dengan menghina agama. Ada ya? Ada. Ada yang tak mau hudud ni, dia cuma kata apa? Dia kata hudud ni, dia kata betul lah. Quran ada sebut. Dia kata tapi di Malaysia boleh ke buat? Lagu tu punya cakap buat dah. Hal lagi satu punya cakap, dia kata hudud ni kalau kita laksanakan, dia kata raya lah puak-puak penjenayah ni. Sampai bila pun tak boleh tangkap mereka. Lagu tu punya cakap pun ada. Dua-dua sama, tolak. Cara tolak tu, hak tolak lembut sekali ni, dia kata apa? Dia kata bukan kita tak mau buat, tapi kita kena himpun pakar-pakar yang pandai dalam bidang-bidang undang-undang dan sebagainya ni, kena sit down, kena bincang elok-elok supaya benda ni bila dilaksanakan esok tak jadi kelangkabut. Hati dia tolak, tapi cakap tu lembut sikit, kita boleh dengar. So nak tolak ni pun macam-macam cara. Hati dia mau ke tak mau, Tuhan tahu. Ni yang duk cerita, kata kaum Samud ni, dia ni dia tolak Nabi Allah Saleh alaihi salam, bukan tak tolak, challenge Nabi Saleh. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Samud mendustakan Nabi Saleh dalam keadaan tagha. Yang orang kata tarut-tarut ni, tagha maksudnya melampau batas. Dia tolak Nabi Saleh dengan angkuh, sombong dan menghina Saleh. Idzam ba'atha ashqaha. Tuhan kata cuba ingat balik ketika bangkit satu orang yang paling jahat di kalangan kaum Samud ini. Syaqi makna dia jahat. Ashqa paling jahat. Dia bakit berdiri di depan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Ni hak jahat ni. Jahat ni pun macam-macam jahat. Macam hak tolak tadi macam-macam tolak. Dia macam-macam. Hak ni hak paling jahat. Bangkit berdiri di depan Nabi Saleh. Faqala lahum Rasulullah. Nabi Saleh, utusan Allah, kata dekat depa ni. Naqatallah wa suqyaha. Unta ini unta Allah. Unta ini mukjizat Allah. Unta ni mai daripada mana? Daripada cabaran hampa. Hampa cabar suruh keluang unta daripada satu bukit pejai. Aku minta kepada Allah Tuhan aku dan Allah tunaikan cabaran hampa. Bukit tu tiba-tiba terbuka keluang unta mai sekong, unta betina. Unta ini Quran kata naqatallah, dia unta hak Allah punya. Wasuqyaha, ni telaga hak dia duk minum air itu, itu telaga Allah sudah tentukan peraturan dia. Satu hari unta minum, kita tak boleh minum air tu. Unta tu minum habis air telaga, kita minum susu unta. Esok kita punya turn minum air tu, unta tak minum. Lusa unta punya turn, tulat kita punya turn. Itu peraturan Allah bagi, nak tengok hampa boleh ikut tak boleh ikut. Maka Nabi Allah Saleh alaihi salam kata naqatallah, itu unta hak Allah. Wasuqyaha, dan tempat minum itu peraturannya ditentukan oleh Allah.
fakadzabuhu. Geng 9 orang kepala masam ini pismeleh unta Nabi Saleh. Dia pismeleh unta mukjizat yang Allah hantar mai ni, fa'aqaruha. Dia pismeleh unta tu, fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Maka sudah sampai masa Allah Subhanahu wa taala ambil tindakan. Fadamdama alaihim, Allah pelingkup, binasakan, hancurkan depa ni. Bizambihim, kerana dosa depa mencabar Allah. Fasawwaha, Tuhan perata depa bagi jadi rapat semua sekali. Apa dia azab yang Tuhan bawa mai kepada umat Nabi Saleh yang bukan sahaja tidak mau turut perintah Allah dan perintah Nabi Saleh, bahkan cabar Allah dan cabar Nabi Saleh ni, depa kena apa? Depa kena ar-rajfah. Depa kena gempa bumi yang cukup dahsyat. Wala yakhafu 'uqbaha. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang langsung tak pernah rasa takut terhadap tindakan dia. Tuhan bila dia ambil satu tindakan, Tuhan tidak pernah rasa menyesal, Tuhan tidak pernah takut, Tuhan tidak pernah rasa dia silap mengambil tindakan kepada orang yang mencabar dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam tu punya bantah umat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Balik kepada surah Al-A'raf tadi, selepas dia bangkit, dia semeleh unta Nabi Saleh, dia pi di depan Nabi Saleh, dia kata ya Saleh, ni dalam surah Al-A'raf. Dia pi semeleh unta yang Nabi Saleh kata jangan duk kacau unta tu, unta itu mukjizat aku yang Allah hantar mai, jangan duk pi buat jahat ke dia, jangan duk pi buat benda tak elok ke dia. Dia pi semeleh unta tu. Bila pi semeleh unta tu tergedik-gedik mati, tak jadi apa. Dia pi mai dekat Nabi Saleh, ya Saleh, itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Saleh, kalau betul hang rasul, mana dia bala, mana dia azab, buat turun mai kat Kamila ni, kami dah semeleh unta tu. Tuan-tuan boleh nampak tak? Ini bukan takabur lagi, ini sudah naik lagi satu tangga daripada takabur. Dia panggil ainat, ain nun alif dal, ainat. Ainat ni dia lagi dahsyat daripada takabur. Takabur ni besar diri, sombong. Ainat dia bukan setakat sombong besar diri, dia challenge Tuhan. Lepas dia semeleh unta yang Allah hantar mai sebagai mukjizat Nabi Saleh, dia pergi jumpa Nabi Saleh. Dia kata ya Saleh, i'tina bima ta'iduna. Mana dia yang handuk janji dekat kami sebelum ni, kalau kami buat apa-apa dekat unta ni, Tuhan hang nanti ambil tindakan dekat kami. Mana tindakan ni, mana? Fa'akhazathum rajfah. Tuhan hantar mai ar-rajfah, gempa bumi. Fa'asbahu fi darihim jasimin. Bergelempang di atas bumi depa sendiri. Fatawalla anhum. Bila dah mai gempa, mati bergelempang macam tu, fatawalla anhum, Nabi Saleh pun paling pih. Waqala ya kaum, sambil Nabi Saleh duk pi tu, dia kata wahai kaumku, laqad ablagtukum risalata rabbi, aku sudah sampaikan risalah Tuhan aku. Wa nasahtu lakum, aku dah nasihat hampa semua. Walakin la tuhibbuna nasihin, tapi nak buat macam mana, hampa jenis yang tak mau dengar nasihat. Itu surah Al-A'raf ayat 75 sampai 79. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bila jumpa hadis-hadis macam ni, ayat-ayat yang macam ni, tuan-tuan, takut dekat Tuhan. Jangan main-main dengan dia. Kalau orang Melayu, orang Islam kita ni mau mengaji agama, mau dengar ayat Quran, mau dengar hadis Nabi, korang-korang mulut depa-depa jaga sikit. Tapi haduk jadi celupak cakap lebih kurang terhadap agama Islam, terhadap Allah, pasal dia tak mengaji.
hati dia jadi keras, hidup dia tidak ada nur, maka dia bercakap apa yang dia ingat nak bercakap. Dia tak pernah tahu akibat daripada cakap dia. Kalau tuan-tuan tengok di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam nak mentafsirkan ayat surah Al-A'raf yang kita baca tadi, dia bawa mai pula satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada satu hari berjalan di satu kawasan, Nabi berhenti. Ini dalam Ibnu Katsir. Nabi kata, hampa tahu tak di tempat kita berdiri ini ada satu kubur? Nabi kata, hampa tahu tak kubur siapa ni? Nabi cakap macam tu. Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Ibnu Katsir. Sahabat kata, Allah dan Rasul yang tahu, kami tak tahu. Nabi kata, di sinilah kubur satu orang yang bernama Abu Rughal. Abu Rughal, Ra Ghin Alif Lam, Abu Rughal. Dia kaum Samud, umat Nabi Saleh. Dia di antara Samsing yang duk lawan Nabi Saleh. Pada ketika Allah Subhanahu Wa Taala hantar mai gempa bumi, dia tak ada di lokasi. Dia tak ada di tempat gempa tu. Dia tak ada. Abu Rughal ni pada ketika itu berada di Al-Haram, berada di Makkah. Dalam satu riwayat kata, dia berada di Madinah. Dia berada di kawasan Tanah Haram. Maka dia selamat daripada gempa yang menyebabkan mati semua orang yang derhaka kepada Allah dan Nabi Saleh alaihi salam. Tapi sebaik-baik sahaja Abu Rughal, Nabi kata, sebaik-baik sahaja Abu Rughal step keluar daripada sempadan Tanah Haram. Dia langkah keluar aja setapak daripada Tanah Haram, berdebu turun mai satu batu besar, tak tahu mai daripada mana. Mati Abu Rughal di sini, Nabi kata. Dan Nabi kata, kalau hampa nak tahu kebenaran benda ni, korek, hampa akan jumpa satu tulang rangka berserta satu tongkat dibuat daripada emas. Sebab Abu Rughal ni orang kaya dalam kaum Samud, dia dikebumikan dengan tongkat emas dia. Selepas dibongkar, satu tongkat emas ada di situ. Hadis ni dibawa di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maksud dia apa tuan-tuan? Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak ambil tindakan, dia tak lepas sekong pun. Syekh ni duk ada anu, duk ada di Al-Haram tu, patut dia dah terlepas dah. Tuhan tak lepas dia. Allah jaga Tanah Haram tu. Pasal apa? Pasal Allah yang mengharamkan bumi itu. Satu langkah dia keluar daripada Tanah Haram, dia kena. Maknanya apa tuan-tuan? Pastikan kita, anak bini kita, keluarga kita, jangan duduk dalam kumpulan yang derhaka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ambil tindakan, jahanam kita. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya Allah. Kita menggunakan